Rembang. Sekarang Rembang itu sudah luar biasa, Pak. Dari mana? Tembakau. Karena dia cocok untuk pertaniannya adalah tembakau. Ya kan? Ya. Tembakau pertama kali yang membuka tembakau di Rembang itu adalah kita. Sempat mau saya aplikasikan di lahannya Pak Ranto ya, Pak ya. Tapi keburu hujan lah. Sebetulnya itu sudah saya ambilkan waktu itu saya ke Jawa Timur. Saya Mus, alamatnya Desa Serang, Kecamatan Karangreja, dusunnya Gunung Malang, Kabupaten Purbalingga. Nah, sekarang nanam bawang ropong sama kentang, juga nanam kopis. Saya menggunakan dari semenjak saya belajar bertani sampai sekarang menggunakan mulsa kopi gunung. Kalau tanggapan dari saya, dari petani yang menggunakannya itu tahan lama dari yang biasa yang pakai selain dari topi gunung, dan saya pakai topi gunung itu lebih lama, kualitasnya lebih tebal. Penanda jarak sih kalau di petani berarti itu sangat membantu sih untuk penanda jarak. Jadi kalau mau nanam kopis kan sudah ada ukurannya di situ-situ, kalau dari yang lain kan nggak ada. Jadi lebih enak lah untuk mau ukuran 25, ukuran 35 per lubang. Jadi enak untuk milih. Jadi ditanam kentang ya bisa menyesuaikan. Kalau sangat berarti sangat menguntungkan lah. Kalau di petani kan belum, biasanya belum ada lubang-lubangan. Ketika dari topi gunung ada, mungkin lebih menguntungkan, lebih menghemat biaya. Jadi kalau sudah ada lubangnya kan, pertama menghemat biaya pekerjaan pelubangan tersebut. Ketika kalau sudah dilubangi ya, alhamdulillah sangat membantu untuk petani. Kalau merekomendasikan ya hanya sekedar cerita lah bahwa keunggulan seperti ini, karena kalau di petani kalau nggak memakai itu nggak bisa cerita maksudnya. Harusnya pakai dulu, nanti memakai, karena kalau petani itu pengalaman sih Pak. Jadi kalau pengalaman sudah memakai ini, oh berarti sudah berkualitas, sudah lebih baik, berarti petani bisa ngikutin gitu. Jadi kalau omong-omongan semata nggak memakai ya nggak bisa lah.